Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemarin sama Reigadiam di sini. Weh, cering, 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 cering. Hari ini kita ngomongin magic-magic kali ya. Tapi kogo magicnya bukan ketok magic, bukan magic apa black magic. Yalah, ini magicnya yang benar-benar ditunggu banget, ya kan? Yes, magic fun. Yes, betul sekali. Di mana fans-fansnya nih, para personil magic fans. Ya, 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 ada siapa aja sih? Ya pasti ada Sri Devi, ada Afan, dan juga Ebi, dan satu lagi dua lagi. Bisa gitu nggak sih mas? Iya, dua lagi ada Basmala Gralin sama Raden Raka. Agak ribet ya, tapi nggak apa-apa. Basmala Gralin. Nah, ini pertama kalinya kayaknya mereka tampil di Indosiar. Betul di panggung kemarin, yes. Panggung great. Yes. Nyanyi lagu tiba-tiba cinta datang kepadaku. Seperti apa mereka nyanyi lagu ini? Apakah bakal dikoplo? Iya kan? Langsung aja lah, tontonnya jangan panjang-panjang, kita openingnya. Langsung aja kita lihat penampilan dari Afan, Ebi, Sri Devi, Basmala Gralin, dan juga Raden Raka. Tiba-tiba cinta data. Tapi kalian nggak tiba-tiba dong. Ya, kalian pasti langganan dong. Kalian pasti sudah ya langsung subscribe. Ya. Langsung aja magic fight. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Juta. Suara Sri Devi ini. Iya, makanya paling jauh banget. Pang, paling kedengeran. Gitu. Udah lah nadanya aman, ya. Powernya juga yes, bagus. Betul. Coba powernya memang yes. Ya, powernya. Oh. Heavy itu. Cara Ebi-nya apa tuh, Ben? Ini khas, khas. Kita nyanyi bareng-bareng, yuk. Ah, iya. Yuk. Jadi ketahuan kalau Ebi-nya apa. Yuk. Yes. Oh, asik. Sri Devi ini kayak kalau menurut aku dia nyanyi tuh kayak ya biasa aja, tapi itu powernya kenceng ya, banget powernya ya. Cuman. Bagus ya. Kamu sampai berannya. Nah, kayak gitu vibranya. Dan nanti deh. Oh, ini ya, ini sama apa ya? Iya. Asik. Oh, apa? Oh, Ebi. Oh. Wow, improvisasinya aku suka banget. Tadi kalau apa tadi? Iya, benar. Gitu. Terus Ebi juga ngimpro. Dan aku ini apa coba aku bayangin ini? FTV, ya Allah. Iya. Ya enggak ya, sih? Kayak zaman-zaman gue enggak sih pulang sekolah denger lagu ini gitu ya, FTV, ya, FTV ini. SCTV ya? Iya, SCTV biasanya. Dan aku di sini yang salvo-nya tuh sama Sri Devi, Afan sama Ebi. Benar-benar pop. Yes, benar-benar. Enggak ada dangdutnya, benar-benar yes, nyanyi pop. Itu dia. Ini kelebihan mereka nyanyi lagu pop tuh dikeluarin banget di sini. Vibranya semua, iya enak kan vibranya. Tapi di sini kayaknya Afan
bukan nadanya, bukan nada comfort untuk Avan gitu. Jadi Avan enggak terlalu terdengar suaranya. Iya, gitu. Karena ini nada Sri Devi ya. Yeah. Sri Devi sama Ebi masih kawin nadanya. Avan enggak akan ada berubah. Jadi tiba dia ketutup sendiri gitu karena rendah gitu ya kan. Nah, ini bakal dapat ya, Nay. Oh. Wow, Ebi. Avan, karena memang kalau nada yang buat cewek rendah, kalau cowok bisa ngambil atasnya kan. Yes, jadi Avan bisa ngambil atasnya kalau dia ngambil nge-rap, rap-nya tuh pasti ketinggian. Yeah. Tapi tadi enak tuh apa ada era-eranya. Mereka berdua ini benar-benar keluar banget ya, apa namanya? Skill pop-nya gitu di sini. Oh. Tuh, ini apa yang berbeda kan? Ini Sri Devi kayak main-main nyanyinya tapi keluarnya enak kuat gitu. Dari body language-nya tuh kayak yang main aja gitu ya. Tapi bener. Enak gitu. Yes, benar. Semakin selengean tuh kadang orang nyanyi semakin enak. Saat merendahkan. Ambil bawahnya kan? Iya. Yeah. Ya kan Avan ambil bawahnya kan bisa dengar agak gede kan? Iya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Kalau Ebi kan mesti bisa ambil atas. Iya. Agak bingung nih. Iya. Agak bingung semuanya agak bingung. Nih. Agak bingung kelihatan nih. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Belum dia rasakan yang sama. Mereka begitu tadi kan ada sempat kayak agak bingung, benar-benar kayak tanggung bingung gitu. Tapi abis itu tuh mereka kayak ngajak penonton biar vibesnya tuh naik lagi gitu. Dan tadi aku nungguin ini. Dari tadi aku nungguin harmonisasinya, ternyata ada harmonisasinya ya. Aduh, asik. Berharga. Anak kecil, anak kecil woy. Kalau aku yang ngomong mereka anak kecil masih make sense ya. Iyalah. Kecuali kalau anak-anak umur 20-an mau anak kecil kayaknya enggak deh. Kalau aku tahu lah ya kalian aku seumuran papinya Avan. Ini Magic Five gitu kan ya. Yes. Avan sih memang tadi dikit lah ya porsinya Avan dikit karena memang nadanya memang nggak nyaman buat Avan, tapi sepenggal itu Avan dapat part dia benar-benar maksimal banget. Dia ngeluarin banget aku, di situ tune suaranya aku suka banget, agak gede kan tune suara dia sekarang kan, agak gede, ada rip and run-nya dimasukin, improve-nya ada. Nice,
Ebi sama Sri Devi masih kawin. Nada ya, masih kawin. Emang comfort buat mereka berdua gitu ya. Ya. Jadi Ebi mau ngeliuk-ngeliuk nada tinggi sama Ebi makanannya. Iya, benar banget. Itu udah makanannya pisan. Kalau Sri Devi aku suka vibrasinya sama powernya best. Powernya best banget. Dia tuh kayak lagi gitu ya sih, kayak lagi biasa aja, bukan posisi bernyanyi, tapi powernya tuh kenceng gitu. Iya, kayak kita lagi kumpul-kumpul nyanyi. Iya, gitu udah ceritanya. Kan kelihatan sendiri kan, kayak gesturnya, body language-nya ketika dia nyanyi beneran sama kayak tadi lagi drama musikal gitu ya kan. Kelihatan. Dan dua lagi aku memang nyaris tak terdengar suaranya, mohon maaf ya. Bener banget. Kita nggak bisa menilai suaranya. Iya, mungkin mereka berlima itu untuk series ini gitu kan. Jadi kalau yang ngelit nyanyi ya mereka bertiga. Tapi yang pasti ini sih funnya dapat, tetap ada nilainya, plus-plusnya gitu. Bikin kita ikut nyanyi, bikin kita kayak yang punya memory dan lagu ini ya kan guys. Yalah, pastilah kalian yang punya memory. Kami enggak ada memory sama lagu itu. Kalian enggak beda generasi. TV Putri Titian nih. Zamannya Anda siapa deh, Ratna Sari. Ya udahlah ya. Kita sih sama kalian enggak beda generasi ya. Satu generasi semuanya. Apalagi kalian semuanya kalau subrek tuh sama satu generasi lagi kita. Oke, jadi kalian juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.